Berita dari Bawaslu, Pamekasan yang berencana memanggil Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terkait video bagi-bagi uang yang viral di media sosial. Gus Miftah mengaku siap diperiksa Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu. Usai rekaman bagi-bagi uang viral, Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih kenal sebagai Gus Miftah menyebut ada pihak-pihak yang sengaja mempolitisasi video itu. Gus Miftah membantah uang yang ia bagikan miliknya. Menurutnya, ia hanya membantu membagikan uang sedekah dari seorang pengusaha kaya di Pamekasan. Soal tuduhan bagi-bagi uang kampanye untuk memenangkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gus Miftah mempersilahkan pihak yang menuduh membuktikan. Ia juga menyatakan siap diperiksa Bawaslu. Makanya saya justru menantang, silakan dibuktikan kalau ada tuduhan, Bawaslu silakan bergerak. Dan saya dengar Bawaslu sudah bergerak di Pamekasan. Nah itu dia Gus, soal laporan ke Bawaslu, siap nggak Gus? Oh siap, kenapa saya, kan saya ngetag di Instagram saya, ketika ada permintaan dari Mas Ganjar sama Mas Imin, supaya ditindaklanjuti, saya dengan senang hati, saya siap. Gitu. Tapi posisinya Gus Miftah ini nggak tergabung dalam TKN? Coba dilihat, ada nggak TKN atas nama Gus Miftah? Nggak ada. Saya bukan TKN, saya bukan TKD. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Mas Prabowo. Video Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan juga disorot capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar minta Bawaslu bertindak dan memberi sanksi jika terbukti ada pelanggaran pemilu. Ya, mudah-mudahan Bawaslu segera bertindak ya. Dan sampai hari ini kita masih melihat kok belum ada sanksinya ya. Bahkan ada kemarin saya lihat Satpol PP yang menyampaikan seperti itu aja kok tidak cepat direspon. Ini sudah jelas-jelas loh, ada seragamnya, ada komentarnya. Itu ada yang mengatakan ini tidak melanggar, saya tidak mengerti lagi. Kalau seperti itu maka ini memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran. Loh, di mana letak jurdilnya ya? Setelah rapat dengan kejaksaan dan kepolisian, Bawaslu Pamekasan memutuskan mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Pamekasan berencana memanggil Gus Miftah dan pemilik tempat untuk dimintai klarifikasi. Itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Langkah-langkah selanjutnya, besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Aksi Gus Miftah bagi-bagi uang di gudang milik pengusaha tembakau bernama Haji Her jadi sorotan karena di lokasi ada orang yang membawa kaos bergambar Capres Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV.